Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan dulur-dulur petani, petakang, pecinta tanaman serta ibu-ibu yang selalu menantikan informasi terupdate dari kami tentang harga cabai rawit, cabai merah besar dan cabai merah keriting. Hari ini kami akan memberikan informasinya yang kami dapatkan dari Asosiasi Petani Cabai Indonesia. Hari ini hari Sabtu tanggal 26 November tahun 2022. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan semua aktivitasnya sehingga bisa menghasilkan karya yang bermanfaat sesuai dengan bidangnya masing-masing. Terima kasih pada teman-teman dan tulur-tulur semua yang selalu memberikan apresiasi kepada kami dengan melihat informasi melalui kanal YouTube kami. Jangan lupa untuk membunyikan notifikasi supaya kalau kami upload video, teman-teman dapat langsung diberikan pemberitahuan. Langsung saja kita update informasi untuk hari ini. Informasi ini kami dapatkan dari Asosiasi Petani Cabai Indonesia Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur. Daftar harga aneka cabai di Kabupaten Kediri hari Sabtu tanggal 26 November tahun 2022. Itu yang pertama ada cabai merah besar. Varietas Gada MK dihargai dengan Rp13.000. Rp13.000 dibandingkan dengan kemarin masih sama, tidak ada perubahan harga. Kemudian untuk varietas Imola Rp11.000. Rp11.000 ini juga tidak ada perubahan harga dari hari kemarin. Kita lanjut untuk cabai merah keriting dihargai dengan Rp13.000. Rp13.000 kalau dibandingkan dengan harga kemarin juga sama, tidak ada perubahan harga. Jadi untuk cabai merah besar dan cabai merah keriting tidak ada perubahan harga, tetap dengan hari Jumat. Kita lanjutkan informasi untuk harga cabai rawit merah atau cabai kecil. Yang pertama ada varietas Ori 212 dihargai dengan Rp19.000. Rp19.000 masih sama dengan hari kemarin, tidak ada perubahan harga. Kemudian untuk varietas Asmoro 043 Rp18.000. Rp18.000 dibandingkan dengan hari kemarin juga tidak ada perubahan harga, masih tetap. Berikutnya lagi ada varietas lokal Kediri Rp17.000. Rp17.000 untuk hari kemarin juga sama, Rp17.000, jadi tidak ada perubahan harga. Berikutnya lagi untuk varietas lokal Nganjuk dihargai dengan Rp15.000. Rp15.000 kalau dibandingkan dengan hari kemarin ini alhamdulillah ada kenaikan Rp2.000, kemarin Rp13.000. Kemudian untuk varietas Baskara dihargai dengan Rp13.000. Rp13.000 ini ternyata masih sama dengan hari kemarin. Jadi kesimpulannya adalah untuk cabai rawit merah secara umum sama dengan hari kemarin, tapi ada kenaikan untuk varietas lokal Nganjuk, ada kenaikan Rp2.000. Jadi intinya tadi untuk cabai merah besar, cabai merah keriting tidak ada perubahan harga, cabai rawit merah ada perubahan sedikit untuk di lokal Nganjuk naik Rp2.000. Semoga nanti juga ada kenaikan yang signifikan lagi supaya teman-teman dan telur-telur tani tidak merugi. Informasi yang kami sampaikan ini ada di pasar induk pari, jadi bukan harga petani. Jadi kalau kami sajikan informasi mungkin Rp19.000 itu sudah dapat dipastikan untuk harga petani masih di bawahnya. Semoga teman-teman dan telur-telur tani bisa memahami. Kita lanjut untuk keterangan stok atau pasokan di pasar induk pari. Yang pertama ada CMP 7 ton pasokan dari lokal Kediri. Kemudian ada CMK 1,1 ton pasokan dari lokal Kediri, Nganjuk dan Blitar. Kemudian ada CRM 24 ton pasokan dari lokal Kediri dan Nganjuk.
pengiriman ke Jabodetabek ada CMB 1,7 ton, kemudian ada CMK 500 kg dan ada CRM 4 ton. Lanjut ke pengiriman ke Pulau Kalimantan ada CRM 4 ton. Itu tadi informasi-informasi yang bisa kami update untuk hari ini. Besar harapan kami informasi yang kami sajikan sekecil apapun bisa bermanfaat buat teman-teman dan telur-telur semua. Alhamdulillah sudah tanggal 26 November, sebentar lagi sudah Desember. Waktu begitu cepat, semoga sisa-sisa umur kita bisa bermanfaat buat orang lain dan akhir hayat kita diberikan kebaikan. Itu adalah doa kami pribadi dan kami harapkan juga teman-teman semua. Terima kasih. Salam kepada keluarga, semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.